lagi di channel YNX Gaming. Ya, di video kali ini kita bakal bermain game Euro Truck Simulator 2. Nah, hari ini aku bakal challenge bis Sudira Tunggak Jaya nanjak di Tanjakan Maut Sulawesi, guys. Ya, teman-teman mungkin udah mulai bosan dengan truk-truk yang udah pernah aku challenge di sini. Jadi hari ini kita bawa bis STJ ini, guys. Come on. Kita hidupin, guys. Mantap ini, guys, ya. Sini ada strobonya juga ini. Kemudian untuk lampu-lampunya hidup ya. Ini ada lampu kolongnya juga, guys. Wih, mantap. Kita mundur dulu, guys. Ini busnya lumayan panjang ya, walaupun dia ini nggak tronton ya. Ini basicnya emang bus SHD Muhammad Usne yang udah dimodifikasi sama Om Bimo ya, kalau nggak salah, yang buat ini mod ini, guys. Thank you banget buat modder yang udah bikin mod ini. Nanti kreditnya aku taruh di deskripsi. Yang belum punya mod ini bisa beli ke Muhammad Usni, kemudian nanti di grup bakal dapet bis ini, guys. Yuk, berangkat kita, guys. Lampu sein ini nyala gak nih? Oh, nyala, guys. Ya, tentunya nyala, guys. Dengan lampu yang keren banget nih. Let's go. Wah, ini kok lumayan berat ini, guys. Baru permulaan ini, guys. Belum sampai ke tahap tanjakan, coy. Tapi ini udah mulai sulit karena emang bis ini cepel, guys. Ya, nggak setinggi kayak truk. Mundur dulu, coy. Wah, seperti nyangkut, guys. Bempernya di situ nyangkut, Pak. Awas rumah orang, Pak. Bahaya nih kalau rumah orang kena serodok. Yo, gaspol. Wow, nyangkut sebenarnya itu bempernya, guys. Nah, sudah aku duga, guys. Bakal ngegantung nih bodinya belakang nih, ngeganjel, guys. Ini kita perlu ancang-ancang yang ngebut dikit kali ya, coba ya. Kita mundur lagi. Emang kalau pakai bis ini agak susah, guys, di sini. Kecuali dia miring ya. Cuma di sini susah buat miring, guys. Aku mau coba miring ke sini ya. Yo, gaspol. Gaspol. Come on. Ah, sama aja, guys. Ternyata nggak bisa di situ, guys. Aduh, Sudira Tunggak Jaya gagal di tanjakan awal. Tapi kita coba teleport maju ya. Oke, guys, karena di bawah nggak kuat, jadi kita teleport dari sini ya. Kita nanjak lagi mulai dari tikungan sini. Yuk, let's go. Ini kalau nggak bisa lagi, waduh, kacau banget challenge bis kali ini, guys, ya. Dan ini bisa non ekonomi loh, guys. Mantap banget ini bisa nih. Kita lihat STJ di jalur, nyemplung. Jangan sampai nyemplung, Pak. Aduh, bahaya sekali nih, tanjak aja nih. Come on, STJ bisa. STJ, STJ pasti bisa. Waduh, nyangkut, guys. Oh no, itu ban kirinya, aduh, tekor ini, guys, ya. ban kiri depannya ini tekor, guys, ya. Karena memang beloknya juga harus butuh space yang luar biasa nih untuk bis ini, guys. Coba kita mundur dulu, ancang-ancang lagi, guys, ya. Ini susah banget, guys, ya. Kalau bis panjang kayak gini nih, lebih panjang sama pusuk kayak ini malah. Jadi kesusahan ya. Yuk, kita maju coba. Masih kuat kan nih? Ah, ternyata nggak bisa, guys. Aduh, kacau, Pak. Nih ban kita nyemplung. Kita lurusin dulu bisnya ya. Oke, jadi aku coba dari interior nih, guys. Kita coba gas dari interior. Come on. Oke. Ban kiri kita udah mepet banget nih sama tebing, guys. Banting kanan. Come on, STJ. Wah. Apa nih, guys, yang bikin nyangkut ya, guys? Ya. Ban belakangnya itu ngesot dan kegeser ke kanan, jadinya kayak gini ya. Kayak kita kurang ambil ancang-ancang, padahal tadi aku udah mepet banget, guys, ya. Tapi aku mau coba lagi nih ya, coba mundur sedikit coba. Op. Ini skirt busnya nih natap, guys, di situ. Jadi itu yang bikin nggak kuat naik. Dia kesangkut dan ban belakangnya nggak ngegantung, guys, ya. Coba kita gas. Ah, no. Come on. Ah. Gagal, guys. Tanjakan atau tikungan kedua pun ya dari bawah ke sini nggak bisa, guys. Aduh, kita telepon aja, guys. Yap, guys, percobaan Sudira Tunggak Jaya di tanjakan awal tadi nggak bisa. Kemudian di tikungan yang di sini juga nggak bisa. Karena emang natap bodinya, guys, ya. Aku mau coba lagi tanjakan yang paling mau terakhir, guys, di depan ya. Kalau nggak bisa, kita telepon langsung ke tanjakan yang sebelah sana, guys. Oke, kita coba dari interior, guys. Oh, bodinya yang natap, guys. Oh my god, guys, susah banget, guys, di sini, guys. Aduh, kacau nih, Mbak. Kalau nggak kuat nanjak nih, kuat sih kuat, guys. Cuman natap bisnya, guys, ya. Coba kita gas lagi. Come on, Sudira Tunggak Jaya, pasti bisa.
Come on, let's go. Sudirot Tunggal Jaya. Mantap, dikit lagi. Oh, guys, dikit lagi bisa nih, guys. Wah, gila. Ban belakang itu ngegeser terus. Ayo, teman. Sudirot Tunggal Jaya. Kita main setir, pasti bisa, guys. Oh, no. Gila, guys. Ban belakangnya itu ngegeser terus ya. Tapi dia nih lari ke kanan, guys, dong. Oh, berhasil, guys. Gila. Wah. Tanjakan yang kedua yang paling ekstrim, ternyata dia malah bisa, guys. Wah, dan akhirnya, wow, akhirnya ketanjak, guys. Gila, suara mesinnya kalian bisa denger tadi ya. Itu ngegerus banget bannya ya. Wow, gila, benar-benar ekstrim ya. Ini terakhir, tikungan terakhir. Dan ini paling kelihatannya gampang, tapi sulit, guys, untuk mobil-mobil yang panjang di sini ya. Ini gara-gara ada angkot nih, aku jadi nggak bisa ambil selah dari Hana, guys, dari paling kiri. Coba kita mundur dulu ya, karena emang angkot ini bisa tembus, jadi kita terabas aja. Op, maju, yuk. Kita terobos si angkot, sorry angkot. Wah, tembus, guys. Dengan begini kayaknya bisa ya. Come on, Sudirot Tunggal Jaya. Au! Kayaknya aku yang terlalu ngambil telanya terlalu ke kiri tadi, guys ya. Jadi ban depan itu nyemplung. Aku coba ambil agak sedikit tengah-tengah nanti ya. Di mana nih pas kita belok sini kali ya? Kita bantai yuk. Oke, dapat. Nah, tapi sayang bumper depan ngegerus rumput di depan ya. Kita mundur sedikit kali ya. Kasih ancang-ancang dulu, mundur sedikit. Ini cukup susah ternyata, guys, di sini. Padahal di sini dia nggak seberapa tinggi tanjakannya. Cuman bumper yang depan ini ngegerus tanah, guys ya. Jadi susah. Yuk, lanjut lagi. Oh, nggak bisa lagi. Mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Op, awas jatuh ya. Ini harus ambil dikit-dikit, guys, biar bisa maju. Yuk. Come on, Sudirot Tunggal Jaya. Come on, let's go. Yang terakhir pasti bisa ini. Oh, berat sekali, guys. Berat sekali. Ternyata kalau setirnya tuh di tekuk abis, itu berat banget, guys. Harus digoyang-goyang kayak gini ya. Dan ini udah mulai gerak. Ah, mati, guys, mesinnya, guys. Yuk, maju lagi. Ah, mati, guys. Gila, coy. Ini apaan yang bikin susah nih, Pak? Yuk, gas, Sudirot Tunggal Jaya. Come on, let's go. Ah, berat sekali, guys, ya. Waduh. Ah, kacau banget nih, op. Ini kalau setirnya ditekuk abis, emang susah banget, guys, buat belok, guys. Mau coba lagi. Yuk, let's go. Sudirot Tunggal Jaya. Come on. Come on. Oke, mantap, guys. Ternyata masih ada yang ngebentur di situ, guys. Pantesan aja tadi berat banget ya mau keluar. Wah, akhirnya lepas juga dari sana, guys, ya. Ini susah banget ya tikungan terakhir padahal, guys, ya. Dia tuh nggak seberapa nanjaknya, tuh nggak seberapa, guys. Udah enak banget, cuman untuk dapetin belok itu susah banget di situ ya. Aduh, saya mungkin akunya aja yang kurang skill atau emang susah di situ, guys. Yang kalian yang punya mod bus boleh dicoba, guys, untuk jalur ini ya. Nah, aku mau coba sekalian ke jalur yang berikutnya di sebelah sana, guys, yang biasa kita pakai. Come on, let's go. Ini bisa oleng nggak nih? Bisa nih, guys. Trafik 10. Coba kita lihat dari eksterior. Dan waduh, kita nggak masang suspensi oleng, guys. Jadi ini bisa nggak oleng, guys. Oke, no oleng-oleng yang kali ini. Kita fokus ke challenge nanjak ya. Di tanjakan pertama tadi benar-benar susah ya, karena emang bus ini depan belakang natap, guys. Maju mundur kena, guys. Kita gaskan ya di tikungan ini atau tanjakan yang di sebelah kiri ini, guys, ya. Kayaknya sih kuat ya, tapi kita coba dulu, guys. Kasih sen ke kiri ya ini ya. Sayang sekali ini telolet-nya nggak hidup. Kita nggak pakai telolet, guys, ya. Awas, natap gak nih? Yo, jauh. Masih bisa, guys. Come on. Bis-bis ganteng ini masih nggak kuat nanjak di sini, guys. Kalau tadi wajar aja, dia tuh nggak bisa bukan karena nggak kuat, tapi karena bodinya natap sama tanah, guys. Dan tikungan itu gila ekstrim banget. Dan aku nggak nyangka lagi tikungan kedua yang ekstrim kayak gitu
dia malah kuat guys tadi ya. Tadi nggak tahu entah kenapa aku cuman beberapa kali percobaan ya, dua kali kalau nggak salah ya, tikungan kedua itu langsung naik guys. Oh sini ya, di sini rawan bablas untuk kali ini aku udah tahu ya. Jadi kita nggak perlu bablas lagi guys. Come on, let's go, kita berangkat ke atas guys. Kita lihat ini bus Sudiro Tunggajaya guys. Wih, sepertinya kuat guys. Gigi 2 nih guys, aku coba tes gigi 2 nih ya. Yakin kuat? Oh no, ini sedikit agak ber gigi 2 guys. Sudiro Tunggajaya, come on, let's go. Pasti bisa, gigi 2. Ah, kalau gigi 2 pasti gigi 1-nya bisa guys ya. Dan ternyata emang kuat guys gigi 2. Wih, pakem remnya guys, mantap banget guys. Oke guys, mungkin challenge-nya kita sampai di sini aja ya. Ya jarang-jarang kita pakai bis untuk challenge guys di sini. Kita bakal lanjut lagi di next video. Mungkin kalau teman-teman setuju aku pakai bus tingkat atau yang double decker guys. Jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Balap ini mobil bis bejunya nih. Kenceng abis ini bisnya.